Negara mana yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1986? Mohon maaf, aku belum direncanain guys. Bapak gue belum ketemu. Maafin ya Gelways kalau aku ya tidak pinter-pinter banget. Satuan itu enggak gravitasi apa sih? Ya udah gak usah dibahas ya. Itu gravitasi yang apel jatuh itu kan? Iya kan? Iya kayaknya. Bila asal aja. Aduh. Ada 4 pilihan. Ah bodo amat. Halo semuanya teman-teman Markas, teman-teman Indonesia, teman-teman di luar Indonesia, dan teman-teman Galways. Hari ini aku sudah kedatangan kakak alumniku satu lagi datang kemari. Tak kemarin sudah ada kakak Tiara Andini. Sekarang ada kakak Gea Indrawari. Hai teman-teman semua. Nah Kak Gea, seperti yang tadi kita sudah sepakat bahwa hari ini kita tidak akan berbincang-bincang, tapi kita akan beradu mengasah sih sebenarnya. Aku mengaku kalah. Boleh nggak aku mundur duluan? Nah, ini adalah segmen Bisa Nggak? Kak Gea, karena Kak Gea baru pertama kali di segmen ini, dan karena segmen ini memang baru, jadi aku jelaskan dulu aturan mainnya. Okay. Jadi, kita akan diberikan 10 pertanyaan dari timku yang sangat semangat ini, dan ngos-ngosan ini, yang suara nafasnya terdengar sampai sini. Baru nyampe ya? Nah, pertanyaan itu terdiri dari apa, Bapak? Dari 3 tema. Pertama ada pengetahuan umum. Jangan deg-degan. Aduh, gue yang deg-degan, Mark. Kan karena kalian anak IPA nih dulunya. Aduh. Anak IPA dan juga ada sedikit K-popnya. Ah, IPA gue pencitraan doang. Ya, aku juga. Tenang. Makanya kita uji, bisa gak kayak jawab pertanyaan ini? Pasti tidak. Nah Kak Gea, dari 10 pertanyaan itu nanti kita kalau benar dapat 1 poin, kalau misalnya ada adjustment nanti kalau misalnya kayak sedikit benar dapat setengah atau kalau nggak benar. Please yang rebutan ya tapi. Iya nggak rebutan. Oh kita butuh HP sebenarnya dalam. Aku lupa. Oke. Oke. Jadi kita akan memberikan jawaban kita dengan begini ya Kak Gea. Secara landscape oke. Mantap. Ini deh pertanyaan pertama. Jawabannya tunjukin ketika udah ada countdown ya, 3, 2, 1 baru kalian tunjukin. Iya oke. Pertanyaan pertama, kita dari pengetahuan umum dulu ya. Grup musik Kus Plus adalah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun A. 1969 B. 1974 C. 1965 dan D. 1970. 1969, 1974, 1965 65 dan 70. 3, 2, 1, silakan. Jawaban yang benar adalah 1969. Wow! Hoki doang gak sih itu? Iya kan? Hoki, hoki. Hah? Gak tau. Aku bilang bisa gak ini iya, kan? Yang membuat bintang tamu tapi aku dong. Dia udah di briefing duluan. Sumpah demi Tuhan enggak. Iya kan? Demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan. Gak mungkin dong konten sendiri ngejelek-jelekin diri sendiri ya. Amar-amar aku kalah. Itu kebetulan aja. Oke lanjut. Pertanyaan kedua. Nangis aing. Siapa penemu baterai? Astagfirullahaladzim. Isaac Newton. B. Alessandro Volta. C. Graham Bell dan D. Wright Brothers. Gak tau ya, dear. Maafin ya Galways kalau aku ya tidak pinter-pinter banget. Tapi ini jadi bermanfaat kayak kita sekarang jadi tahu. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Sama. Jawabannya adalah B. Yeay. Benar kan? Benar. Syukur hadir. Aduh, kabur ntar Galways gara-gara aku. Itu tahu apa nembak-nembak aja? Aku tahu itu. Kalau aku tahu, volta kan? Volt kan satuannya baterai. Oh. Kalau Alexander Graham Bell tuh pernah mau Bell. Telepon. Apa Bell? Telepon kan? Kalau lampu itu Thomas. Thomas Alva Edison bukan sih? Apa itu TV? Tadi kalau Newton tuh yang nemuin itu... satuan itu enggak gravitasi. Apa sih? Ya udah enggak usah dibahas ya. Itu gravitasi yang apel jatuh itu kan? Iya kan? Iya kayaknya. Oke, lanjut. Untung itu aku tahu. Oke, pertanyaan ketiga. Negara mana yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1986? Mohon maaf. Aku belum direncanain, guys. Bapak gua belum ketemu. A. Uruguay, B. Brazil, C. Meksiko dan D. Jepang. Udah. Jepang agak left out sendiri sih, jadi gua jawab Jepang. 3, 2, 1. Silakan.
Jawabannya adalah Meksiko. Maaf ya. Sial. Oke, okay, Meksiko tuh 19 berapa berarti? Sepak bola. 86. 86. Oke. Okay. Kalau kayak 2000-an gue udah tahu itu. Oh. Kita browsing aja kali. Tolong, kita browsing aja. Oke, kita beralih ke tema IPA. Aduh. Tanyaan. Tadi kan udah IPA. Jangan ngitung ya. Enggak, tadi masih umum. Aku enggak bisa ngitung. Oke. Okay. Jujur. Yuk, lanjut. Susunan yang tepat pada sistem organisasi kehidupan dari yang sederhana menuju kompleks adalah A. Sel, organ, jaringan, sistem organ, organisme. Kenapa dia semangat banget? B. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. C. Sel, jaringan, organisme, organ, sistem organ. Dan D. Organisme, sistem organ, organ, jaringan, sel. Bentar. Aku nggak tahu ini A, B, atau C ya. Ih, takut banget. Ngetik jawabannya berarti kaget. Enggak sih, soalnya aku nggak bisa ini ngafalin A, B, C, D-nya. Oke? Okay? Aduh, nggak tahu ya, okay. Dir. Mau diulang lagi nggak pilihannya? Ya udah biar aku bisa ini ya, biar aku bisa ketik A, B, atau C. Udah siap? Siap. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Aku tahu ini benar. Emang benar? Iya benar, ini benar. Sampai. Yeay! Masih ingat, inginnya masih ingat. Keren deh. Gila, aku sekolah. Keren, Kak Gia. Kamu umur berapa sih? Aku 20. Gila, berarti kita beda. Kak Gia berapa? Aku tuh 23. Tapi aku masuk sekolah itu angkatannya lebih cepat setahun. Lebih 4 tahun. Ih, keren banget. Ini loh guys, musisi yang masih tahu ilmu. Aku. Keren kagak ya. Lanjut. Soal sementara berarti dua sama ya. Oh iya. Seri aja deh. Seri deh. Oke, okay, lanjut. Penyakit AIDS adalah penyakit menular yang sangat berbahaya. Ya dong. Iya. Penyakit ini menyerang. Itu pertanyaannya itu, ya atau tidak? Penyakit ini menyerang sistem A, pernafasan, B, saraf pusat, C, peredaran darah, dan D, kekebalan tubuh. Nggak tahu ya. 5. Belum. 4. 3. 2. 1. Sudah kaget ya? Oke. Siapa? Sumpah. Seru nih. Jawabannya benar. Yeay. Panjangannya lupa tapi. Tapi I-nya imuno. Ke belakang. AIDS immunodeficiency system. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Acquired immuno kan? Curah hujan yang tinggi di wilayah perbukitan membuat lahan pertanian berkurang kesuburannya karena erosi. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Melakukan rotasi tanaman, B. Membuat teras bertingkat, C. Mengganti jenis tanaman palawija, dan D. Melakukan sistem tumpang sari. Coba ya. Rotasi tanaman tuh besi. Enggak tahu juga ya. Dela asal aja. Iya. Oke. Okay. Pegunungan. Pegunungan kan? Di wilayah perbukitan lah. Perbukitan, oke. Okay. Dataran tinggi. Iya. Aku deg-degan. 1 2. Silakan. Sama. Jawabannya adalah B. Yeay! Apa itu? Itu namanya terasering. Terasering yang begini buat, ya? Iya, benar, yang bertingkat-tingkat. Punden gitu. Berundak bukan sih? Kok kalau bisa ini sih kan susah banget. Oke, okay, jangan diprotes nanti kita episode 2. Kita beralih ke tema K-pop. Aduh. BTS. Pertanyaan pertama. Tapi aku juga enggak tahu banget sih K-pop selain BTS. Ya udah yuk. Sejauh ini NCT menjadi idol group dengan member terbanyak. Mark NCT. Berapa banyak member NCT? A 21, B 22, C 23, dan D 24. Aduh. NCT. Demi apa NCT sebanyak itu? Maaf ya, aku enggak ngikutin NCT. Oke. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Jujur enggak ngikutin NCT. Jawabannya adalah C. Ya! Tuh kan benar. Oh, ya ampun. Soalnya kalau misalnya K-pop itu jarang banget dia genap. Iya kan? Karena berarti harus ada center di tengah. Berarti ya. Antara 21 atau 23. Benar. Ya, itu ya. Metodenya eliminasi. Dieliminasi dulu. Tapi 23 itu semuanya nyanyi. Enggak dong, jadi dia ada yang tapi kadang-kadang kayak ganti-gantian gitu. Wow, 23. Yang pasti semuanya ngedance.
Keren. Seingat aku ya. Gue udah begini nih. Cuuuuh. Pasti banyak kan pertanyaannya. Udah kek, segini aja. Oh dua lagi, oke. Ya udah, gue udah fix kalah. Enggak dong, kalau bisa dua, seri. Enggak dong, kan 5-3. Kalau kayaknya benar juga kan tetap 7-5. Iya gak sih? Kalau dua-duanya aku salah, kamu... Bisa gak balik ke kayak PKM? Siapa nama asli G-Dragon? Ancur. A. Yuji Daehyo. Aku juga gak tau. G-Dragon itu bukan grup? Bukan, Dir! B. Won Ji-yong. C. Yang Jung-won. Dan D. Choi Sung-hyun. Dia sebut Sung-hyun. Oh, ini gak bisa. Gue juga gak tau. Apa-apa tadi A? Itu C apa D tadi? D. Ada 4 pilihan? Ada 4. Ah, bodo amat lah. Aduh. Nggak tahu jujur. G-Wagon. Jawabannya B. Oh benar, oh enggak. Syukurlah. Udah gue udah fix kalah. Ah! Yaudah, belum tentu. Pertanyaan terakhir skornya 10 poin. Eh, enggak gitu dong. Kan mereka tahu gue kalah. Sebutkan kota kelahiran Lisa Blackpink. Oh. Lisa Blackpink tuh yang aku suka bukan? By the way, kota ya, kota loh. Kota, kota bukan negara. A. Bangkok, Thailand. B. Krabi, Thailand. C. Buriram, Thailand. Dan D. Chiang Mai, Thailand. Ah, tadi pengen Thailand. Kenapa harus kota? Iya, makanya. Ulang. Aduh, Lisa baby. Katanya baby. Telepon dulu boleh gak? Katanya baby. Masa gak tau lahirnya di mana? Telepon dulu ya, Lisa. Lisa McD. Bukan Lisa Blackpink. Kok jadi dua gini sih? Ada animasinya, sorry. Dah? 3, 2, 1, silakan. Jawabannya C, Buriram. Gue masih ingat. Buriram. Buriram, oke, berarti sayang gue lahirnya di Buriram. Keren, jadi gimana Kak Gaya? Udah mau jadi masuk personil Blackpink? Black Mirror kayaknya ya, Black Mirror. Aku. Nah itu tadi teman-teman, kali kedua aku kalah di segmen aku sendiri, segmen bisa enggak. Dan lewat permainan kali ini, berarti dinyatakan bahwa Kak Gaya bisa dan aku nggak bisa. Terima kasih kepada Sofi Neraka yang sudah datang dengan warning yang sangat kilat. Datang dari Bogor dan dari Jakarta Barat. Dan menyusun pertanyaan tadi sehingga saya kalah. Gitu. Terima kasih banyak. Makasih juga sama Kak Gaya yang sudah main-main ke tip channelku. Next time aku mau lagi dong. Boleh. Tapi pengetahuan umumnya tolong agak lebih berarti di... Berarti K-pop semua aja ya? Ya enggak juga K-pop. IPA tadi seru, IPA. IPA seru ya. Ternyata Kak Gaya ini sedang menyusun... Apa? Penyelesaian untuk mendapatkan gelar sarjana, betul? Iya benar, kalau itu kita doain. Doain. Supaya Kak Gaya bisa mendapatkan gelar S1. Amin. Dulu Kak Gaya pengen jadi apa sih? Dulu? Aku dari dulu emang pengen jadi artis sih. Terserah mau penyanyi, mau apa, aku pengen jadi artis. Gitu. Tapi fun fact juga Kak Gaya itu kuliahnya ngambil ke pendidikan ya? Tapi pendidikan. Ini keren. Jadi nanti kalau Kak Gaya udah tua bisa mengabdi untuk teman-teman semua yang belajar musik. Makasih Kak Gaya, meja dan kursi dan lighting, sound box-nya dan ruangan dan AC listriknya. Aku udah bisa ngemusi ke sini. Habis ini kan aku kirim nomor rekening. Oh iya betul. Tadi aku juga udah bikin konten ngobrol-ngobrol sama Kak Gaya di YouTube channelnya Kak Gaya. Yes, tonton ya. Teman-teman bisa nonton juga. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam kebaikan. Iya, gue selalu lupa. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelku supaya nggak mandek-mandek banget gitu ya. Bisa ya guys, gitu. Oh ya, terima kasih juga karena kita kemarin baru sampai 20.000 subscribers. Jangan pada ketawa yang udah lebih. Enggak dong, itu bagus. Terima kasih semuanya. Bye. Dan sampai jumpa di Bisa Nggak selanjutnya. Dadah.